Hari ini gue mau belanja karena situasi saat ini sedang PSBB. Sebagai pengendara motor, gue akan bagikan tips etika berkendara. Yang pertama, pastinya pakai helm. Dan yang kedua, yang dianjurkan pemerintah adalah menggunakan sarung tangan dan juga masker. Yang kedua, jangan berboncengan dengan orang yang tidak satu domisili dengan kalian. Jika melanggar, akan dijatuhkan hukuman yang serius loh. Yang ketiga, jangan pergi keluar rumah tanpa alasan yang tidak penting dan mendesak. Jangan buang waktu di luar rumah terlalu banyak. Jadi, aktivitas di jalan hanya sebatas perjalanan ke lokasi yang dituju. Yang keempat, jaga kebersihan diri setelah bepergian. Sangat disarankan untuk langsung mandi setelah bepergian dari rumah. Jangan lupa juga untuk mencuci baju setelah bepergian. Hal ini akan menghentikan penyebaran virus di tempat kalian tinggal. Sekian dari gue, tetap berhati-hati dan jaga selalu kesehatan.